Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi kita ke dalam rancangan Anjang Channel. Untuk video kali ni, korang dah tengok timeline dia kan? Kita nak masak ayam masak kari. Dia macam kari pedas kering macam tu. Dia ala-ala macam orang India masak lah. Korang pernah tak cuba resipi ni? Kalau korang tak pernah lagi cuba resipi ni, korang boleh follow sampai habis. Okay, hari ni suara serak sikit, sakit tekok, orang kata sakit tekok. Tapi ayam yang kita gunakan adalah ayam pencen. Lagi-lagi padu lah rasa dia kan. Rasa macam kita makan tu rasa macam liat-liat macam gitu. Jom kita tengok bahan-bahan untuk masak ayam kari pedas kering ini. Jom. Jadi inilah dia ayam pencen yang kita dah basuh ya guys. Okey, seko. Kita masak seko lah. Lepas tu bahan-bahan dia macam biasalah, kita ada bawang besar, kita ada sulas. Kalau macam korang nak buat banyak sikit dia punya kuah dia, korang boleh lebihkan bawang ni lah. Jadi kita nak buat macam bersih-bersih kering, kita guna sebiji je bawang besar. Lepas tu kita guna halia, kita guna bawang putih. Okey, yang ni kita blend dulu. Okey, okay, sebelum tu guys, kita perlukan daun kari lah sebab kita nak masak kari pedas kan, kari pedas kering. So kita perlukan kita perlu ada daun kari. Jadi kita nak pergi mencari daun kari. Jadi ni dia daun kari kita. Nampak tak daun kari kita tu? Okay, kita ambil yang cantik-cantik sajalah. Kita ambil yang okey, kita ambil dua tangkai macam ni. Okey. Lepas tu kan, tips nak bagi kita punya daun kari kita, daun kari. Kita nak bagi kita punya ayam pencen. Kan ayam pencen kan keras kalau kita nak masak lama kan. So kita nak bagi dia cepat lembut, cepat empuk-empuk. Kenapa? Dah orang panggil, orang Terengganu panggil. Nak cakap Terengganu. Kita guna daun nangka. Nampak tak daun nangka? Nangka. Kalau korang tak tahu tu nangka, ni nangkanya. Okey. Kita perlukan daun nangka ya. Kita ambil lah. Dalam, ambil yang tua je. Kita ambil yang tua, separa tua. Kita ambil dalam dua helai lah. Okey. Kita dah dapat kita punya apa ni, daun kari dan juga daun nangka. So kita back to dapur dan kita start memasak. Jom. Untuk permulaan, kita panaskan kuali kita. Okay, sebab kita nak tumis, kita perlukan minyak yang agak banyak. Okey, lepas tu kita perlukan 4 beradik ni, okey? Perlukan bunga lawang dalam 2-3 macam tu lah. Kita perlukan kayu manis. Ini namanya kayu manis. Buah pelaga. Buah pelaga korang tahu kan? Masukkan dalam 5 lah. Okey, bunga cengkih. Okey, kita dah ada dah ni, nampak tu. 5 barang-barang tu. Okey, kita basuh-basuh dulu. Lepas tu kita tumis. Kuali kita pun dah berasap tu. Masukkan kita punya bawang yang kita dah blend tadi. Bismillah. Amat pedih ya guys. Nampak tak 5 recik-recik tu? Ha, bukan korang je yang kena. Aku pun kena ni. Saya lupa nak record tadi. Saya dah masukkan 4 beradik tu. Okey. Biasalah guna sebelah tangan record. Sebelah tangan lagi mengacau. Macam ni lah ceritanya. Sedih kan? Okey, lepas tu kita masukkan lada ya. Okey, kita masukkan lada mesin ke dalam. Sikit je. Kalau nak pedas, korang boleh tambah lagi. Jadi disebabkan kita nak masak kari. Kari pedas kering kan? Jadi sebab kari tu dah pedas, kita tak nak lah nanti anak-anak tak boleh nak makan juga kan? Kalau bapak-bapak, mak-mak orang tak apalah. Okey, kita masukkan serbuk kari. Oh, mak aku. Serbuk kari dalam 2 sudu macam tu. Kita kacau dia. Bau pun dah harum macam tu. Okey. Kita masukkan kita punya ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam kita. Okey. Jadi kita kacau lah dia. Kita masak macam ni dulu. Bagi dia sebaki dulu dengan rempah-rempah yang kita buat ni. Okey, kau tengok aku lupa lagi. Ha, daun. Daun apa ni? Daun kari lupa nak letak. Patutnya korang kena letak waktu tumis tadi. Tumis bawang dengan 4 beradik tadi eh. Ah, serabai macam ni. Tapi tak apa. Boleh lagi. Okey, bila dah sebati rempah-rempah dia ni, kita masukkan air lah untuk kita nak bagi dia empuk kan. Nak bagi dia lembut.
Jadi bekas yang mesin tadi ni kita jangan basuh tau, bazir. Jadi kita masukkan air dalam, goncang sikit tepi dia tu. Kita masukkan air lebisan ni ke dalam. Okey. Tadi saya cakap nak buat macam ala-ala kering kan. Tapi kita kena empukkan dia dulu. Bagi dia terendam semua ayam ni. Okey. Bagi semuanya terendam. Ui, bau dia. Dah tengah tahan apa ni. Dan jangan lupa daun ni lah. Apa kita cakap tadi? Daun nangka. Kita siap-siap dulu. Okey, yang ni kita dah siap-siap. Kita masukkan ke dalam. Okey. Kita masukkan ke dalam dan kita kacau lagi. Biar dia masuk. Okey, biar dia tenggelam. Jadi kita kena tutup. Alright, kita masak dia sampailah dia lembut. Okey. Meanwhile. Okey, dah menggelegak tu, kita nak perasakanlah dulu sikit. Okey, jangan letak terus banyak-banyak macam tu. Kita kena perasakan dulu sikit biar dia meresap dalam daging-daging ni, okey. Perasakan dia dengan garam sedikit. Okey, masukkan garam dan gula. Nampak tu. Nampak sangat air tangan tu, kan? Kita masukkan sedikit gula. Okey. Kita guna gula perang, ya. And the last one adalah asam jawa. Kita guna asam jawa extra, ya, daripada RDB. RDB. Kita guna banyak ni je. Okey. Tu pun dah kau-kau rasanya. Okey. Lepas tu kau korang bolehlah kacau-kacau dia bagi sebati. Lepas tu korang tutup semula sampailah dia kering. Okey, lepas tu korang rasalah apa yang tak kena, kalau macam kurang masin ke, kurang masam, kurang manis. Okey. Kita tunggu dia sampai dia kering, okey guys. Kita tutup balik itu. Okey. Okey, dah settle semuanya. Jadi kita tunggu dia masak, okey. Kita tunggu dia lembut sebab kita dah letak daun nangka tadi, kan. Itu adalah tips dia. Wah. Jadi korang nak tengok magic tak? Nak tengok magic? Sekejap, eh. Macam biasalah, kalau dah sampai dekat sini, magicnya apa? Korang nak tahu magicnya? Satu, dua, tiga. Tada. Jadi inilah dia ayam pencin masak kari pedas itu. Wow. Nampak tak? Kita close up sikit. Itu dia korang, ayam dia. Hei, dah tak sabar nak makan ni. Okey, disebabkan ada ruang kosong kat sini, kita nak letak sambal lah. Okey. Alright. Biar menyengat macam tu. Okey. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lighting ni. Sekejap, eh. Kita pasang lighting jap. Meanwhile. Okey, kita dah pasang lighting. Nampaklah macam, nampaklah sikit kan. Kau tak nampak? Nampaklah tu. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa minum air, takut nanti tercekik. Dan inilah ayam pencin tu. Kita nak tengok sama ada dia betul-betul lembut ke tidak. Kalau lihat sikit-sikit tu biasalah, kan. Nampak ayam pencin. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Boleh cobek je, guys. Okay, nampak tak? Wow. Just sikit sambal. Ya Allah, sedapnya. Korang kena try tau resepi ni. Resepi ni sebenarnya diturunkan, diturunkan resepi daripada bapa saya. Sedap sangat.
sampai ke belakang tudung. Memang sedap oi. Sangat-sangat sedap. Memang jadi. Tengok tu. Bila kita dah masukkan daun tu, saya cakap tu kan nak bagi dia lembut kan. Daun nangka tu lembut. Nampak tak? Cuba. Sangat lembut. Korang boleh cuba pakai daun ni dekat rumah. Boleh juga masak macam sup tulang ke. Sup tulang? Daging. Ha. Boleh letak. Biasa yang lambat lambat masak tu kan. Lambat empuk tu. Okay. Yang ni telur. Wih, masa beli tu, masa kita basuh-basuh tu, tengok-tengok ada telur. Telur dia. Telur yang dalam perut. Dia macam warna kuning macam tu. Nampak tak? Sumpah sedap. Tolong orang buat. Okay, ni bahagian yang ni, sekejap kita mulai dulu. Okay. Yang ni bahagian peha rasanya. Ni, dia macam kalau ayam pencin kan, dia warna hitam macam ayam kampung tu. Kalau bagi-bagi peha tu, dia macam gelap-gelap sikit. Dia macam liat sikit lah. Kita try gigit. Walaupun macam liat, tapi mudah kita nak carikan dia. Boleh lagi cari dengan tangan ya. Tengok tu. Kita makan sambal. Sambal ada abi tu pun memang sedap juga. Yang warna merah lah. Pernah juga rasa yang selain pada warna merah ni sambal adabi, tapi yang ni paling best dalam banyak-banyak sambal. So korang tengoklah kita makan sampai habis ya.
Ya. Alhamdulillah. Kepada korang yang nak cuba resipi ni, korang boleh tengok balik video ni nanti. Okay? Tak rugi kalau korang cuba makan makanan India ni, masakan India. Sedap sebab dia penuh dengan rempah. Makanan-makanan India ni penuh dengan rempah-rempah ratus. Lepas tu lah dia orang macam sehat kan. Okay, jadi itulah saja. Jumpa lagi di next video Anjang Channel. Bye. Assalamualaikum.